السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا يا حاضرون ونفسي بتقوى الله Wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin adwa as-samawati wal ardi wa iddasil muttaqin. Shadaqallahu al-'azim. Seraya membacakan puji dan syukur atas seluruh anugerah hari ini dengan iroda dan inaya Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Semoga saja gerak dan langkah kita senantiasa menjadi nilai ibadah dan puncaknya kita semua meraih berkah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi tabi'in dan umatnya ila yaumil qiyam. Hadirin sedang jamaah rahimakumullah. Tentunya inilah kenikmatan yang luar biasa Allah berikan pada kita. Karena setelahnya kumandang azan berkumandang pada prinsipnya itu adalah seruan yang indah, seruan kasih sayang dari zat Allah kepada kita semuanya, untuk bersegera, untuk berdialog dengan Allah melalui pelaksanaan sholat yang lima waktu. Tentu, kita harus menyadari setiap saat: tubuh kita membutuhkan asupan-asupan secara jasmani dan asupan-asupan secara rohani. Bisa dibayangkan, kalau satu hari saja kita tidak bisa makan. Kita tidak minum akan terasa lapar dan daga yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan kondisi hati kita, dengan kondisi ruh kita, jika suatu waktu setiap hari tidak mendapatkan asupan-asupan rohani, tentunya kondisi tubuh kita akan gersang. Hidup ini akan merasakan sebuah kehampaan. Semua hal yang kita hadapi adalah keluh kesah kesedihan dan kebingungan-kebingungan yang terjadi. Ini efek dari kita tentunya kurang memberikan asupan pada tubuh kita. Maka selama lima waktu dengan kumandang azan kita melaksanakan sholat duhur asar maghrib bisa sampai subuh. Sejatinya ada dalam rangka untuk menguatkan kondisi hati dan rohani kita. Apa yang kita lakukan di samping kewajiban, sebenarnya tubuh ini perlu penyegaran-penyegaran seperti itu. Jadi, bersyukurlah, Allah telah menguatkan kita, Allah telah menggerakkan kita untuk mampu melaksanakan sholat yang lima waktu. Bukankah masih banyak saudara-saudara kita yang masih sulit untuk melangkahkan? Masih sulit untuk merangkak, berjalan, berjumat. Untuk melaksanakan kewajiban dan kerinduan Allah pada kita sebagai hamba-hamba. Maka bersyukurlah setiap waktu dan setiap saat. Kita bercermin kepada Khalilullah. Kekasihnya Allah, pilihannya Allah. Kepada Ulul Azmi, Nabi yang luar biasa. Kepada Abul Ambiya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejatinya beliau memberikan tuntunan, memberikan jalan bagi kita semua. Kapan kita untuk melaksanakan rutinitas ibadah yang bersifat vertikal dan tentunya bagaimana kita beribadah secara horizontal. Habluminallah hubungan kita dengan Allah harus terus semakin dikuatkan. Dimanapun kita berada, posisi kita seperti apa, jabatan kita seperti apa, kesibukan kita seperti apa, bukankah semua itu adalah kehendak Allah? Allah-lah yang menggerakkan kita, Allah-lah yang menghantarkan keberhasilan kita. Satu saat kita ingin berdoa, pingin A, B, C, dan D, pada saat kita dapatkan, kenapa kita menjauh dari yang memberinya. Padahal semua kesuksesan kita sebenarnya karena pertolongan Allah. Innalikulisya'in qadar. Segala sesuatu punya takarannya, punya takdirnya masing-masing. Paling tidak pasca idul adha kita mengambil hikmah. Ada ibadah yang bersifat vertikal. Yang harus kita rawat terus. Agar sinergitas kita, keseimbangan kita dengan yang masih galaganya terus seimbang dan terjaga. Yang kedua adalah hubungan kita dengan habluminanas, sosial secara kemanusiaan. Ada enam hal yang menjadi kewajiban kita. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada enam paling tidak kita bisa melaksanakan salah satunya yang enam itu mana yang enam itu yang pertama ida kitahu pasallim Alai jika engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim pasallim Alai maka ucapkan sebuah doa yang maha indah yang tidak ada lagi panggilan yang maha indah kecuali ucapan salam. Absus salamu bainakum. Siarkan, piralkan doa-doa kedamaian, doa-doa keselamatan untuk saudara-saudara kita. Dengan apa? Idalah kita hubas salim Ali. Jika bertemu dengan saudara kita, ucapkan assalamualaikum. Apa artinya kesejahteraan Kebahagiaan, kedamaian untukmu, wahai saudaraku. Betapa indahnya doa itu yang sangat luar biasa, dan kita jawab dengan ucapan "waalaikumsalam". Demikian juga kedamaian kesejahteraan bagimu. Juga mau diganti dengan apa? Coba kita bertemu dengan saudara kita, mau diganti dengan yang lain? Tidak ada yang bisa menggantikan kecuali panggilan yang indah termasuk doa. Yang pertama, mari kita viralkan kembali, mari kita biasakan kembali bertemu dengan saudara kita. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Yang kedua, waida da'aka pa'ajibhu. Jika engkau diundang oleh saudaramu, pa'ajibhu maka penuhilah undangan itu. Jika undangan itu memang undangan yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan, maka kebajikan, kewajiban kita adalah memenuhi undangan itu. Diundang untuk ada kegiatan apa, diundang untuk ada wali mahafa. Tatkala kita tidak ada halangan yang mendesak, Pajibhu maka penilah undangan. Itu dakwata ida daan, penilah undangan jika engkau diundang. Yang keida, yang ketiga, wadah tan sahakapan sahu. Jika saudaramu meminta advis, meminta pencerahan, meminta nasihat pada kita, maka jangan sungkan-sungkan, berikan saja nasihat-nasihat yang terbaik. Walaupun kita bukan kiai, walaupun kita bukan ustadz, bukan kiai, bukan ustadz, kewajiban untuk memberikan nasihat kewajiban kita semua watawa sobil hak watawa sobil sabar jika ada orang minta nasihat kita berikan nasihat sesuai kemampuan dengan kita yang keempat adalah waida apabila jika seseorang itu adalah bersin pasabit ...waidah atau saat hukum pada pada saat kita bersin kehidupan sehari-hari ini kita begitu bersin kita ucapkan alhamdulillah kita yang mendengar kemudian kita ucapkan fahaminallah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah maka yang dengar ada sebuah kewajiban ada semua hak apa mendoakannya apa doanya pasab itu begitu alhamdulillah maka kita Berikan doa juga Yahdi kumullah. Semoga engkau mendapat petunjuk dari Allah Ditambah doa lagi Yakbirukallah Semoga juga Allah mengampuni kepadamu. Luar biasa itu doa di antara kita Ini adalah cara kita Bermasyarakat beramal-amalah dengan saudara-saudara kita Sederhana saja ada yang bersin sekarang sudah mulai tergerus. Mari kita piralkan kembali. Mari kita biasakan kembali. Jika mengucapkan alhamdulillah, kalau enggak man, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, karena bersin sejatinya adalah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Yang berikutnya yang kelima adalah waidah marido. Jika sakit saudara kita, paudhu. Maka kewajiban kita mengunjunginya, menjenguknya, saudara kita sakit, kita jenguk. Sebab apa? Orang sakit itu sebenarnya obat yang paling kuat adalah kemauan dari orang sakit untuk sembuh. Jadi, sebelum dokter atau apapun, lihat saja kalau orang sakit, dia benar-benar mau sembuh, dan benar dalam hatinya, dia ingin sembuh maka akan segera sembuh. Maka datangilah oleh kita, jenguklah oleh kita dan tugas kita tatkala menjenguk bukan yang lain kecuali kita datang. Kita menanyakan kondisinya, kemudian kita mendoakannya. Apa saja doa yang bisa kita lakukan? Paling tidak ada namanya surat Absabul Masani 7 ayat yang suka dibaca berulang-ulang. Apa surat al-fatihah paling tidak yo saudaraku kita doakan semoga engkau cepat sembuh semoga engkau kuat al-fatihah kita baca fatihah insyaallah itu adalah doa sangat mujasab dan yang terakhir adalah waida mata jika saudara kita wafat mendahului kita kewajiban kita adalah farzuhu kita juga mengunjunginya. Kita bertakjiah menguatkan keluarganya, memberikan kegembiraan bagi keluarganya, memberikan motivasi bagi keluarganya, dan kita mendoakan. Inilah langkah-langkah terindah bagi kita yang biasa dianggap biasa-biasa sejak -biasa saja, tapi sekarang sudah mulai meluntur Mari kita berikan pada anak-anak kita Contoh tadi Yang pertama Mari kita siarkan ucapan salam Yang kedua Penuhilah undangan Yang ketiga Doakan orang yang bersin Yang keempatnya Jika sakit Kemudian kita kunjungi Jika saudara kita minta nasihat Atau advice Atau motivasi saja Kita berikan nasihat dan motivasi dan yang keenam, jika saudara kita meninggal dunia, kita mesti mendoakannya, memberikan penguatan kepada keluarganya. Mudah-mudahan berkaca kepada Nabi Ibrahim AS dengan semangat hablu minallah dan hablu minannasnya, paling tidak enam langkah tadi bisa kita lakukan. Semoga saudara saudara jamaah semua kita selalu bersyukur kepada Allah diberikan kekuatan. Robbi auzini an an wa ala walidayya wa Ya Allah berikan kami kekuatan untuk mampu bersyukur atas seluruh nikmatMu dan berikan kekuatan untuk terus melakukan amal-amal kebajikan menuju ridhoMu. Sekian dan demikian. Wallahu muwafiq ila kuami tarik Wal hadi ila sabi sabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh